Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas berkat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami merasakan pemeliharaanmu, kasih sayangmu, kehangatan cinta kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firmanmu. Berfirmanlah engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan roh kudusmu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, memahami, dan mengerti firmanmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa perjumpaan Abram dengan Imam Melkisedek adalah perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Melkisedek adalah imam sekaligus juga seorang raja di Salem yang kemudian disebut Yerusalem, bahwa dia pemimpin yang sangat dihormati. Sebagai pemimpin juga dia sebagai imam yang memimpin peribadahan, penyembahan, dan persembahan kepada Allah yang maha kuasa. Sehingga dua hal yang sangat besar dalam diri Abraham ini, Melkisedek itu membuat dia menjadi orang yang sangat dihormati di zaman itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Abraham waktu itu adalah ketika Abraham berperang melawan musuh-musuhnya, ketika dia bekerja sama dengan raja-raja yang lain, Raja Sodom, untuk melawan musuh-musuh yang menghempang, ingin menghabisi mereka. Lalu mereka, Abram dan raja yang lain itu, menerima kemenangan. Bahwa kemenangan ini juga bukan kemenangan yang biasa-biasa, atau kemenangan karena kekuatan yang mereka miliki sendiri, tetapi semata-mata adalah kemenangan karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang berpihak kepada Abram, yang memenangkannya untuk menaklukkan musuh-musuh mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa berkat kemenangan yang diterima oleh Abraham, dia sadar betul itu adalah karena campur tangan Tuhan atas kehidupannya. Itu adalah berkat yang Tuhan tunjukkan kepadanya sebagai tanda pemeliharaan Tuhan untuk menuntun kehidupannya, memelihara nyawanya, memberikan keselamatan kepada dia. Bahwa kemenangan itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupannya untuk memelihara nyawanya dan memberikan berkat yang terbaik bagi kehidupannya. Sehingga perjumpaan dengan Melkisedek yang adalah imam yang maha tinggi bagi Allah, ini juga perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Sehingga ketika dia bertemu Melkisedek, sekaligus juga dia diberkati, mendapatkan berkat yang luar biasa. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Melkisedek itu, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Bahwa Imam Melkisedek itu melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh berpihak dan sungguh-sungguh memberkati Abraham. Dialah yang menyerahkan musuh-musuh itu ke tangan Abraham. Bahwa
apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat sendiri, membangkitkan sukacita yang luar biasa di dalam hati, di dalam kehidupan Abraham. Sehingga dengan ketulusan hati, dengan kesenangan hati, dia memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki, dari harta kemenangan yang dia miliki itu, dia serahkan sebagai persembahan kepada Melkisedek. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hati yang bersuka cita, hati yang meluap, hati yang penuh dengan rasa syukur itu telah menggerakkan hatinya memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki saat itu. Ini bukan perkara hitung-hitungan, tetapi sebagai tanda bahwa dia menyadari apa yang dia punyai itu adalah milik Tuhan. Karena itu sebagian dari apa yang dia miliki itu dia persembahkan kepada Tuhan melalui Imam Melkisedek. Hari ini ketika kita mendengarkan firman ini, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang terberkati. Kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan untuk menaklukkan musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Apapun itu pergumulan kita, masalah demi masalah, hingga saat ini Tuhan telah memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan, ada hikmat, ada perjalanan panjang yang Tuhan berikan hingga saat ini dan di tempat ini sebagai tanda kuasa yang telah Tuhan hadirkan bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita pun adalah orang-orang yang patut bersyukur kepada Tuhan dan orang-orang yang patut mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun itu, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah harta yang ada padamu kepada Tuhan melalui gerejanya, di mana Bapak, Ibu, Saudara-saudara terdaftar sebagai anggota jemaat. Serahkanlah persembahanmu kepada Tuhan melalui gereja di mana engkau dilayani, di mana engkau sebagai anggota jemaat, bahwa persembahanmu itu sebagai tanda syukurmu kepada Tuhan Allah, bahwa Dialah yang memelihara hidupmu. Oleh berkat-Nya lah maka kita ada hingga hari ini. Kita bisa hidup hingga hari ini dan kita bisa bersuka cita menjalani hari-hari kita hingga saat ini. Karena itu sadarilah hidupmu adalah hidup yang terberkati. Sadarilah hidupmu hari ini hidup yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Sadarilah bahwa hidupmu hari ini adalah hidup yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan Allah dalam keselamatan yang telah Tuhan Yesus Kristus hadirkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, hari ini kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kehidupan kami ini telah dimenangkan oleh tangan kuasa Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur atas setiap tangan kuasa Tuhan yang selalu menuntun dan memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarkanlah juga kami menjalani hari ini bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Dan Engkau yang mencukupkan, bahkan melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Dan bukakan mata hati kami untuk selalu melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa yang kami lakukan, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.